Okey, jom kita gerak. Aku nak masuk ke highway Seberang Jaya. Lepas tu kita layan highway lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, motor ni dia berat tapi dia kecil tau. Bagi aku, saiz motor Z8 ni dia memang macam ngam-ngam lah body dia. Dia tak panjang. Dia memang just nice lah untuk satu motor naked yang bersisi 800cc ni. Dan nak ikutkan kelebaran dia, dia taklah lebar sangat lah. Sebab bila aku bawa skuter NVX, NVX tu dia macam lebar lah tau. Tapi NVX tu dia tak berat lah, dia ringan lah. NVX walaupun dia lebar dan dia ringan, tapi dia tinggi juga tau NVX tu. Aku pun kena jinjat tau. Kira sama, kalau tak silap aku lah, kalau kita kira dia punya lebar dengan panjang Z8 ni bandingkan dengan motor NVX, aku rasa lebih kurang sama lah. Motor ni nampak padat tau, padat. Dan dia macam pendek sikit lah, tu yang rasa smart lah. Lama aku tak bawa NVX kan. Kalau NVX ada peletak enjin superbike, sedap oh. NVX sebab dia lebar. Awak kalau kabut sangat tau. Nak potong lari pula. Lari pada bas pun, lari tukang lane. Cornering sedap. Apa tu? Apa tu? Oh, saman, saman, saman. Motor ni memang aku jaga lah betul-betul. Kalau kau boleh tengok motor ni kan, macam mana aku jaga dia. Sebab kadang-kadang aku tengok orang yang nak jual motor Z8, mereka letak harga mereka macam masa nak jual tu lah. Mereka ambil gambar tu, tengok alamak macam ni keadaan motor hangpa pun nak jual. Bila buat elok-elok sikit, cuci-cuci ke, polis-polis sikit kan, at least orang nak beli tu pun ada lah puas hati lah nak beli motor hampa tu. Ni alamak, post iklan. Dengan motor kotor, tak terjaga, berkarat-berkarat lah. Tak tahu dia pun hampa keluar macam tu saja. Hampa tak tengok orang belakang. Awei, ramalah. Kereta dia kena berhenti tengok dulu. Pengalaman aku nak cerita kat hampa masa aku ride pergi ke Tasik Banding ya. Kalau siapa yang tak biasa bawa motor besar, baru first time ke kan, dia nak pi grid, nak layan corner kat titik Wangsa ke apa semua tu, so better hampa jangan laju-laju lah.
sebab takut overshoot. Selekoh-selekoh grek tu, dia kebanyakannya dia jenis hang kena main, hang kena corner lama. Hang punya layan turun tu kena lama. Ada yang turun lama, ada yang turun sat. Tapi kebanyakannya banyak lah selekoh-selekoh ada kat sana. Jadi satu hari tu yang aku punya ride dengan tim MT Online tu, aku dah kena tinggal belakang lah. Biasalah aku bawa seluruh kan. Bila kita dah fokus jalan sangat, kita dalam corner kan, jalan kat sana dia tak elok, dia bertampai-tampai. Jadi bila tak elok tu, aku cuba nak elok kan, lopok-lopok. Bila corner kita nak elok-elok lopok tu, satu selekoh tu aku macam teralik sikit. So teralik sikit, dia makan kiri tu, makan kiri masa nak corner belah kanan lah. Oh, itu memang aku rasa risau gila, serayat darah lah tau. Tiga memang masuk tepi lah. Itu so bahaya lah, motor besar ni. Tambah-tambah jalan gerik tu lah, apa hati-hati lah. Ha, geng-geng yang dah besar ni tak apa, tapi kena ingat juga yang besar pun, dia perjalanan daripada BKE naik ke atas grade tu panjang. Aku ingat dalam 2 jam lebih kot. Jadi hang kena fokus dah. Kadang-kadang hang rasa awak lah kumai sini. Sebab bila hang dah atas motor dah, tak ada siapa yang boleh tolong hang kecuali diri kita sendiri. Kita kena habiskan lagi trip tu sampai dekat atas. Sebab baru-baru ni kalau hampa tengok dalam berita dekat Facebook, ramai yang share, ada seorang rider ni dia dah jatuh motor 3 hari dah, dan dia punya mayat orang dapat cari 3 hari selepas dia jatuh kan, dekat jalan grid tu lah. So dia ride seorang-seorang, tak ada orang tahu dia jatuh dekat mana. Tapi kebetulan member-member baik dia kan, ni terbaik lah member-member dia bawah ni, member baik dia cari, Allah nak bagikan pertemuan juga. Mereka berhenti tempat tu, masa tu kereta tengah duduk banyak kan, aku tengok video dia pun rekod tu, kereta tengah duduk queue, duduk jam lah. Dia pun kata okay, kita berhenti sat lah sebab kereta belakang jam. Dia pun nak slow saja sambil-sambil mencari. Dia pun berhenti kat satu spot tu, rupanya di situ. Wow, ni geng-geng kita depan ni, okay, kita tengok, kita main depan. Dan dia berjumpa lah kawan dia tu yang jatuh kat situ. Ada dua biji SDPK, sebiji Z8. Dua biji Z8. Tak ada nak tiga aku, ya biar. Aku dia nak tiga. Terkejut. Aku ingat aku nak follow mereka. Rupanya mereka start keluar highway tu, mereka terah terus. Mereka tekan terus. Hui. Apa?
motor apa ni? Suzuki kot. Spek macam aku lah. Tangan aku jari krem lah. Tak pakai glove. Sebab tu pentingnya glove tu. Salah satu tujuan glove ni, dia nak bagi tangan kita tak lenguh lah. Aku tak berani sangat selekoh ni. Kalau NVX aku berani. T8 aku tak berani lah. Sebab tayar aku tayar licin. Krem, krem. Oh, ini tadi apa ni? Tak ada keperluan pun nak pakai SBK. Tapi mana? Tu dia 8 ni pun tak terlalu mana. Tekan nak syok-syok nak jalan. Relax syok lah kan. Nak pergi rasa kepuasan lah. SBK tu aku rasa Tak ada keperluan lah. Okay guys, itu saja kot video untuk kali ini. Saja nak running motor, nak recharge balik dia punya bateri dia sambil-sambil. So itu sajalah video untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi di lain. Bila-bila aku rasa senang, aku nak bawa motor ni, aku akan buat video lagi lah. Sebenarnya syok bawa T8 ni. Dia ada rasa kelajuan tu kan. Laju dia pi tu, dia tekan. Kita pulah dia pi, kita pulah dia pi tu. Syok. Berbanding dengan NVX, NVX yang seluar tak rasa apa. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu. Like, comment, share, subscribe. Bye.